proses pemasangan kombiner panel surya. Jadi untuk kombiner kita taruh di bagian belakang. Gimana Mas? Aman? Aman. Jadi ada 6 set. Ini sedang kita set beberapa kombiner. Nah ini ya yang udah ready. Jadi ini kombiner ini untuk masing-masing handle tiap MPPT. Di MPPT ada 2. Nah masing-masing MPPT di handle oleh 1 kombiner. Nah ini output ke MPPT. Terus yang ini ada string tiap jalur panel. Tiap 5 seri nanti masuk ke sini dan ke sini. Nah, untuk penyatunya tiap string nanti lewat fuse dan ada MCB serta SPD sebagai sistem proteksinya. Seperti itu, yang bawahnya juga. Jadi nanti dari panel surya masing-masing narik 4 kabel. Kita buat seperti ini biar rapi ya, karena mau diinstal untuk di ruang atau di kantor atau di puskesmas. Ini yang masih tahap. Jadi ini jalur dari MPPT bloknya itu blok, terus kita tarik kabel menuju PV dan yang gede ini nanti menuju ke baterai. Ini ya yang ke baterai. Ini menuju ke baterai. Halo teman-teman semuanya, lanjut lagi kita mau cek sistem paket PLTS 10.000 watt sebanyak 6 set. Jadi paket PLTS ini ingin kita terapkan maupun kita pasang di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terdalam. Nah di sana itu untuk sumber listrik nggak ada ya, jadi jaringan PLN nggak ada. Selama ini cuma ngandalkan dari genset, yang hidup pun cuma posisi malam hari aja. Dan di lokasi lain ada PLN pun hidupnya cuma beberapa saat aja. Jadi tidak non-stop seperti kita yang tinggal di perkotaan. Nah kita akan jelaskan paket apa aja yang ada di spek 10.000 watt ini. Nah konsepnya ini adalah PLTS off-grid ya. Dengan kapasitas panel surya ini 550 WP sebanyak 10 piece. Jadi nanti kita main 5 seri. Untuk panel surya ini sebanyak 20 piece untuk setiap paket. Jadi nanti tiap MPPT ini akan menghandle panel surya 10 piece, yaitu 5 seri dan 2 paralel. Untuk sistem MPPT sendiri, ini sudah kita set up ya untuk MPPT ini. Kapasitasnya 8.000 watt di 96 volt. Setiap paket ini terdiri dari 2 set rak seperti ini. Yang satu rak untuk baterai, ada 6 unit. Dan yang satunya lagi rak untuk baterai 2 unit, inverter 1 unit, panel distributor DC, dan MPPT. Ini untuk bagian depan.
Ada lagi di bagian belakang ini kombiner dari panel surya. Nah, untuk monitoring sistem serta distribusi AC, kita juga sudah tambahkan nih ya, monitoring sistem untuk kita bisa memantau secara online. Jadi di lokasi yang ada PLN atau ada jaringan WiFi, nanti kita bisa lihat kinerja dari sistem PLTS ini. Beban pemakaian, KWH pemakaian, produksi panel surya, dan lain-lainnya bisa kita pantau. Nanti lebih jelasnya akan kita jelaskan sendiri ya untuk monitoring sistem. Yang jelas ini berfungsi untuk memonitoring dan sebagai ATS, auto transfer switch, bila di sana ada PLN maupun ada genset. Seperti ini. Jadi ini bagian depan dulu kita akan jelaskan. Ini ada MPPT. Masing-masing kapasitas 8000 WP, sistem 96 volt. Ini juga dengan VOC tegangan panel surya di maksimum di angka 250 volt. Dan yang bawahnya ini ada DC distributor. Ini untuk pembagi tegangan DC yang dari baterai, bank 1 dan bank 2, dari MPPT, MPPT 1, MPPT 2, dan menuju ke inverter. Ini ada softarnya, ini adalah MCB inverter. Terus yang ini bawahnya adalah inverter. Inverter ini kapasitas 10.000 watt dengan sistem 96 volt. Inverter sendiri juga sudah kita desain untuk model rack ya. Jadi biar tersusun rapi seperti ini. Untuk inverter juga cukup simpel karena ini mau diaplikasikan di daerah 3T. Jadi untuk sistem barang unitnya emang kita buat sesimpel mungkin biar operator di sana atau yang rawat di sana itu mudah untuk memahami sistem PLTS ini. Ini ada watt meternya. Untuk inverter, watt meter. Nanti bisa lihat watt produksinya atau watt pemakaiannya, arusnya, dan lain-lainnya. Di sini ada LVD, low level disconnect untuk emergency system. Jadi batasan bawah, inverter off, bisa kita setting di sini. Yang ini adalah tombol inverter on off-nya, ini indikatornya, ini MCB output-nya. Yang paling bawah sama baterai sistem 48 volt kita seri. Yang ini juga 48 volt kita seri. Nah, di sistem seri seperti ini kita juga sudah tambahkan untuk charging balen ya. Jadi ini di dalam panel distributor ini sudah ada charging balen agar kondisi tiap masing-masing bank baterai ini nantinya dapat merata, nggak jomplang ya. Terus untuk bagian belakang kita buat juga simple. Untuk rak sendiri kita pakai rak Indorak ukuran ini 20 U. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian belakang silo nggak dari itu kamera. Kita coba geser aja. Lumayan berat ya. Ini ya. Ini kita akan jelaskan sedikit. Jadi ini di bagian belakang ini, ke sini kamera, lihat dari sini. Nah, lihatkan ini. Nah, ini di sini ada panel kombiner panel surya. Jadi ini ada jalurnya ya. Ini ada jalur yang menuju ke MPPT positif negatif. Ini yang bawah juga. Jadi setiap satu MPPT dia memiliki satu kombiner. Ini MPPT 1 dan ini MPPT 2. Ini jalur menuju ke inputan PV di MPPT. Ini sudah kita lengkapin juga untuk sistem grounding. Nah, ini yang ketiga ini nanti adalah jalur dari panel surya. Setiap 5 seri masuk ke string ini. A, terus ya 5 seri satunya lagi masuk ke string B. Untuk negatifnya dijadikan satu di tengah ini. Jadi ini totalnya 10 panel. Yang ini 10 panel. Untuk penyatuannya nanti di sini ya. Di sini terdapat fuse SPD. Ini fuse ini untuk tiap string panel surya. 5 seri dapat satu sekring. 5 seri satunya dapat satu sekring. Dan ini adalah SPD protection untuk kejutan dari sambaran petir atau apa. Di sini ya, nanti kalau udah hubung singkat di sini pasti berwarna merah. Dan ini MCB dari jalur PV. Seperti itu. Yang bawahnya juga cukup simpel dan sudah kita kasih penamaan.
Nah ini masing-masing bagian yang menuju ke ini 11 ini blok positif semua ya. Dari MPPT, dari inverter, dari bank satunya masuk ke sini. Terus yang paling pojok sini ini adalah jalur dari baterai negatif. Jadi blok negatif sudah kita satukan di sebelah sini. Untuk inverter lebih simpel lagi, cuma terdapat positif negatif serta output. Ini kita buat dua kabel karena emang dayanya besar. 10.000 watt. Seperti ini ya. Nah ini emang belum kita rapikan ya, masih kita set up. Untuk bagian belakang ini nanti ada covernya, ada tutupnya. Jadi di belakang ini nanti ada grill besinya. Belakang ada tutup grill besi, terus yang samping ini juga ada tutupnya, cover. Terus yang depan ini juga nanti ada tutup. Tutupnya ini kaca ya, glass door, kalau nggak salah namanya. Untuk monitoring system, kita akan sepil juga. Ini ada jaluran dari PLN maupun genset, ini dari inverter, ini output ke beban, ini ke sistem charging, ini datanya. Seperti ini. Ini indikator untuk output, siapa yang keluar. Monitoring, seperti ini, bisa kita pantau beban pemakaian, tegangan panel dan lain-lainnya. Untuk yang dalamnya cukup simpel. Ini ada COS, bypass, MCB charging, MCB PLN, MCB inverter. Kita matikan sistem, coba off. Di panel juga off. Akan coba kita hidupkan. Nah ini hidup. Aspro monitoring PLTS 8 ya. Ini bisa mode offline maupun online ya. Jadi kalau nggak ada jaringan WiFi, bisa kita arahkan ke mode offline biar parameter pembacaan bisa kita lihat di LCD. Langsung aja kita coba lihat load beban di inverternya. Sini di layar LCD ini juga bisa kita lihat nanti bebannya. Ini 3000 watt, teman-teman. Bisa dilihat juga di monitoring sama ya. 3000-an watt. Nah, ini 3000 tambah lagi. Wow. 7000 watt. Nah, ini 7000 watt. Keren. Tambah lagi. Off. Dia melimit overload. Jadi ini memang spek 10.000. Jadi kita limit 10.000 watt biar menjaga ketahanan mesin ya. Di saat load 7.000 watt tadi bisa dilihat juga ya. Untuk grafiknya masih aman. Voltase juga masih stabil. Nah, setelah menyentuh limit 10.000 watt, sistem akan memproteksi dan terjeda 5 detik, sistem akan on kembali. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk set paket komplit ini kita juga sudah dari konstruksi panel serta pengabelan, kombiner juga sudah kita siapkan. Sehingga tim yang di lokasi itu installnya sudah bisa lebih mudah dan lebih tertata sesuai dengan kebutuhan di lokasi. Buat teman-teman yang ingin berkonsultasi maupun bertanya-tanya tentang spek kebutuhan PLTS, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, bisa langsung hubungi tim kita. Nomornya ada di deskripsi di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.